Oke, okay, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abiyah Sampurno. Dimulai KM 38, arah Jakarta, di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Di kawasan Jotol ini, di KM 38, arah Jakarta, kuasa bersama barang dan kota-kota aman pariwisata, dan di belakang ada palungnya bangsi selamat terus, dan di jalur tengah dan di jalur satu dipadati dengan mobil barang seperti depan saya ada mobil tanki dan ada mobil di box, dan di paling kiri bahu jalan ada mobil Toyota Yaris ya, ternyata Toyota Yaris di bahu jalan ya, keluar dari sekarang pusat, dan di samping sebelah kanan saya ada pariwisata bukan ya, Cikampek Tanjung Priok Kopo Dokse. Dan saat ini cuaca dari mulai pagi tadi mulai matahari tidak masuk untuk menampakkannya ya, cuacanya terang. Dan sepertinya di arah Bekasi dan Jakarta Timur sudah terlihat agak mendung gelap. Dan kali ini di arah Cikampek dari Jakarta menuju Cikampek ada DCM yang mengambil lajur kanan ya teman-teman, dan disusul sama belakangnya mobil Avanza Eros, belakang juga ada Daihatsu Xenia, dan di belakangnya juga Daihatsu Suzuki, dan ada Karunia Bakia Garut Merak Cirebon Serang Pekondruksi Bisa. Di belakangnya ada Budiman Tasik Tangerang Cikokol, dan ada di samping kiri saya ada kontainer warna merah warna selalu mencari dan usaha itu tidak memiliki mobil di depannya, tetapi di depan mungkin ada penyelidikan jalan, ada apa ya, dan sepertinya ada perbaikan jalan ya teman-teman, jalan satu ya. Dan mobil akhirnya agak terpantau rapat padat karena ada perbaikan jalan di lajur satu, biasa nambel-nambel sebulannya teman-teman. Di KM 36 ini ada perbaikan jalan KM 36 per 400 ya tempatnya teman-teman, di arah Jakarta atau Jakarta Cikampek, dan yang cukup panjang perbaikan jalan sekitar 200 meter ya di lajur satu. Di KM 36 per 400 hati-hati ada perbaikan jalan arah Jakarta ya. Jalan-jalan tahun ini banyak berlubang ya teman-teman, harapan yang melintas di jalur jalan tol Jakarta Cikampek maupun Jakarta ataupun Jakarta menuju Cikampek banyak sekali lubang-lubang ya, tentunya buat para pengendara atau buat mobil koyak ya teman-teman. Dan di depan saya ada karpet warna oranye dan ini pohon di depan saya, di samping kiri ada evergreen sudah bisa warna hijau ya. Di kali ini mulai mendung nih sekitaran Cibatu ya, mulai mendung ini arah Jakarta dan udara yang mulai dari
KM 38 lagi sampai 35 sekarang untuk membagi kelihatan kosong ya. Dan ini ada mobil TFT ya, mobil dalam kepulauan masih ya, yang mengambil baju kanan dan dia langsung pergi ke dalam kedua dari kanan ya. Dan untuk di paling kiri terlihat mobil tangki Pertamina dengan kapasitas 135. Dan di depan saya tempatnya di sebelah kanan jalan, paling kanan jalan ada apa ya? Oh, ada pengecatan ya, ada pengecatan gear garden apa-apa sih, pokoknya ada pengecatan atas ya, tol atas, tol MBJ. Dan seperti teman-teman lihat di KM berapa ini? Sepertinya ada pengecatan atas ya teman-teman ya. Terlihat untuk arah Jakarta KM 33 tepatnya per 800 ya, ada perbaikan atau ada pengecatan atau MBJ ya. Buat teman-teman yang melintas jalan tol menuju arah Jakarta di KM 33 ada pengecatan tol atas, tol MBJ, tentunya lebih hati-hati di KM 36 per 600 ya, tadi ada pengecatan garde atas semuanya, pengecatan atas ya, pengecatan atas tol MBJ. Dan di saat ini cuaca kadang kadang panas, kadang dingin. Ternyata ada posko dia mengambil lajur kanan itu karena kendaraan di siang hari ini kendaraan jalan menuju ke arah Jakarta terlihat agak lancar ya dan agak sepi. Ke arah Jakarta dan ke arah Cikampek sama agak lancar dan ada mobil Mitsubishi Orion di samping box ya, dia bisa terpilih dan ada di paling ada channel warna biru bisa CGM dia ada lambat dan kekuatan full ya teman-teman. Dan ada yang juga ada di parkir sebelah kiri saya dan cuaca tadi panas sekarang mundur lagi teman-teman. Sangat ekstrim ya hari ini. Tadi komunikasi teman-teman tidak ada sinar matahari, tidak malu-malu untuk menampakkan dirinya. Dan sekarang duduk dan berbagian kadang panas lagi, kadang mendung lagi ya teman-teman. Ya begitulah kehidupan atau dengan kita cahaya yang berminari dunia ini seperti selayak kehidupan manusia atau nasib manusia, kadang bahagia, kadang susah, kadang senang, dan kadang bahagia juga, kadang susah lagi. Maka itulah yang menjadi ya, hari ada betul ada hujan, ada panas, ada banyak. One, dia berusaha menyalip dengan kecepatan full ya untuk berjalan dengan mobil yang terkilo, dia berusaha full berjalan yang berwarna itu. Dan mobil depan saya mobil box warna kuning, dia berusaha juga untuk mendahului atau berjalan di depannya agak menyempit, tadinya 4 jalur jadi 3 jalur dia tidak bisa untuk mendahului mobil depannya box kuning gitu. Dan
sekarang tepatnya di KM 30 menuju ke arah Jakarta dan tambah pilihan di lajur paling kanan mobil pribadi mulai ada yang mengisi 1, 2, 3, 4 ya, dan disusul belakangnya mobil warna bom dengan Regina ya, dan kali ini disusul dari belakangnya ada mobil Avanza dan belakangnya juga ada Pintana Bantal, Pintana Bantal, Honda CRV dan belakangnya ada Genpek Putih. Dan di samping kiri teman saya adalah teman-teman ada mobil yang bermuatan full di depan warna merah dan di belakangnya ada mobil bawa motor ya, mobil Towi dan di belakang Towi ada mobil Tito. Dan ada prima jasa Bekasi Cirebon Kuningan ya, AC Ekor ini tarif kawasan dan di belakangnya ekonomi di pasar Jakarta guys. Dekat provinsi yang sangat jauh ya, di pasar Jakarta. Dan cuaca masih mendung di KM 29 ini ya, sekarang Jakarta mulai mendung dan saat ini siang hari ini cuacanya panas. Dan kali ini adalah bangunan rencananya untuk kereta api Bandung Jakarta, kereta api cepat ya, membuat terlihat rangkanya seperti pohon. Nanti minggu pagi di sini akan ada stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung. Karena sudah siap-siap rencananya. Dan ada kontainer warna merah batang, dia santai sekali, hanya terlihat sekali dari kecil. Mobil yang masuk dari sekarang ini banyak ya, mobil kecil yang dari arah sekarang dan kiri dari mulai pada masuk dari sebelah ke sekarang. Dan di samping saya sebelah kiri ada mobil terpal biru dengan muatan bus dengan depan ada box di dalam warna biru dan belakangnya warna hijau hino. Dan di depan saya tempatnya ada mobil original warna hijau, di samping kiri tempatnya ada hijau dengan santai ya, berjalan dengan kecepatan sekitar 120 km/jam. Dan ada yang ada trailer sudah mana ya, trailer kosongan, dia berusaha untuk mendahului di sebelah lajur paling kanan, dia mungkin berkecepatan 140 km/jam. Dia susul di belakangnya ada mobil Genpek warna putih minibus. Dan di samping kiri saya ada mobil Royal Fox Elite. Oh, Elite guys, nampak di KM 27 ini mobil paling kanan diisi dengan mobil-mobil pribadi dengan bermacam-macam jenis dan merek ya teman-teman. Ternyata di belakangnya ada mobil AA dengan nyaman jebakan. Oh, disana nyaman jebakan. Dan di depan saya masih ada Wingbox dengan santai untuk saya, dan saya pun mengikutinya ya teman-teman, karena KM 27 ini arah Cikampek agak padat teman-teman ya, bisa dilihat di layar kaca ini di KM 27 di arah Cikampek agak padat, sama sekali hampir sama dengan arah Jakarta ini ya, arah Jakarta juga mulai padat dan bisa dilihat di baju 1, 2, 3 pada kirinya mobil-mobil yang bermuatan ya, kayak misalnya kayak
Sebelah kanan saya terlihat ada Prima Jasa Baru Jakarta dan baru sampai di kafe dua dari Garut. Dan terlihat Bipok juga dan apa melewati jalur paling kanan dan seperti inilah dan pelajaran tinggalnya. Berat ya, jadi kecepatan mungkin hanya sampai 50 sampai 40 km/jam dan lagi 1-2-3 hasilnya masih lebih berbarang berkebong dan mengambil lagi paling anak ya. Oke teman-teman, untuk kali ini informasi dari KM 38 sampai ke KM 25 arah Jakarta atau aman, lancar, dan terkendali ya teman-teman. Untuk informasi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman dan menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Abiasa. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan tempat yang berbeda. Dan tetap semangat, salam buat keluarga, tetap bahagia. Thank you.